Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah datang ya paketan. Ya, ini saya pesan mesin jam ya, yang harganya cukup terjangkau. Ya, sekedar replacement aja karena harganya murah. Kalau rusak ya tinggal replace saja. Ini harganya sekitar 4 ribuan. Kita unboxing aja dulu paketnya ya. Ini kita akan buka aja dulu. Ini lapisan paling luar kresek, lalu ada beberapa di bawahnya, jadi Xiaomi cukup oke lah ya lapisannya. Untuk pembelian yang harga terjangkau, ini lap coatingnya cukup lumayan. Ini kita akan buka dulu. Nah, ini ada mesin jam ya, ini mesin jam yang harga 4 ribuan. Tapi kalau dirasa kualitasnya kurang, Anda bisa beli dengan yang harga jauh lebih mahal dari ini juga ada ya. Karena packingnya kurang aman, ini pecah ya. Kita akan lanjut aja dulu buka. Ya, ini aromaterapi karena kemarin supaya ini lem G, stok lem G atau semacam itulah ya. Ini ada saya pesan 4 buah, 1, 2, 3 5 buah jam. Lalu ini pendulumnya ada dua yang ukuran khusus supaya genap aja kemarin. Ini kita akan testing aja dulu dengan baterai ntar. Ini kita testing dulu nyalanya dengan baterai. Oke, ini kita coba pasang dulu ya dengan pendulumnya. Kita testing saja dulu satu per satu. Ini kita keluarkan satu aja dulu. Penunjuk detiknya. Nah, ini pendulum penunjuk detiknya. Kita testing satu per satu apakah berfungsi ya. Kita pasang. Ini berfungsi ya, bergerak. Kita coba testing yang lain. Ini tadi sudah berfungsi. Ini yang kedua. Oke, berfungsi juga ya yang kedua. Lalu ini kita akan coba ini yang ketiga. Yang ketiga ini berfungsi juga, kita lepas. Ini yang keempat kita akan coba. Oke, berfungsi ya yang ini. Dan yang terakhir ini sisa satu, ini kita akan testing aja dulu. Oke, jadi ini kelima buah unit mesin jamnya bisa dipastikan berfungsi ya. Jadi ini bisa digunakan untuk replacement. Kalau Anda misal punya jam dinding yang rusak, ini jam dinding yang Anda bisa ganti mesinnya aja dengan harga cukup terjangkau. Ini harga satuannya kalau nggak salah nggak sampai 5.000 sih, 4.000 sekian itu. Dan Anda bisa melakukan pergantian jam mesin jam dinding sendiri sesuai. Saya sudah beberapa kali melakukan dan ada tutorial video tutorialnya di channel YouTube saya ya, atau nanti saya kasih linknya di deskripsi video ini. Jadi Anda kalau ingin check out belanja atau ganti mesin jam secara mandiri atau ingin check out mesinnya aja, linknya saya taruh di deskripsi. Kalau Anda butuh tutorial untuk
melakukan pergantian mesin jamnya, nanti saya taruh juga linknya di deskripsi yang sudah pernah saya lakukan ya sebelumnya. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.